ribuan preman. Sesajennya kurban masih bunyi. Ada kepala kambing, kepala sapi. Kemudian ada sayur-sayuran. Ada emasnya, ada perahnya dibuat dalam. Tujuannya apa? Persembahan kepada kita. Agar kalau mencari ikan, ikannya banyak. Itu gak boleh. Termasuk perbuatan syirik. Kemudian juga itu yang ada di pantai. Kalau yang ada di darat punya juga tradisi. Namanya sedekah bumi atau sedekah kampung. Membuat sesatnya dipersembahkan kepada jin penjaga kampung. Penjaga bumi. Ini sebagian saudara kita umat Islam di Nusantara masih ada yang itu tidak boleh. Termasuk perbuatan syirik. Kemarin kira-kira 6 bulan yang lalu menjelang hari raya Idul Adha, di mana-mana banyak orang meninggal. Masjid-masjid hampir tiap hari mengumumkan kematian. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Akhirnya muncul isu-isu di daerah Jalan. Apa isu-isunya? Itu yang mati itu katanya ada tokoh yang memanggil-manggil dia di depan rumahnya tengah-tengah. Sehingga ada isu-isu kalau ada manggil-manggil malam-malam jangan dijawab. Karena kalau dijawab, kalau enggak mati masuk rumah sakit. Akhirnya apa? Pencuri sapi, pencuri kambing, merajalela. Untuk mencuri orang yang punya sapi, punya kambing, malam-malam memanggil yang punya. Assalamualaikum. Orangnya tambah takut punya. Akhirnya enak bawa sapi. Kemudian setelah itu ada fenomena, entah siapa yang memberikan petunjuk untuk menolak kematian, biar gak ada yang panggil-panggil. Dan kalaupun dipanggil gak mati, gak sakit. Di depan rumah-rumah dikasih patung-patung kecil. Nanti kalau ada tamu yang panggil-panggil, biar patung ini yang jawab dan patung ini yang mati. Itu gak boleh juga itu. Itu namanya kesyirikan. Entah siapa yang melakukan. Sebagian masyarakat di Jawa ada yang melakukan. Yang di Aceh tidak ada ya, ada. Yang ada di daerah ya. Syirik tidak boleh sama. Beribadah, menyembah itu dilaksanakan hanya kepada Allah. Menyembah kepada selain Allah itu hukumnya tidak boleh. Kemudian lagi yang kedua, selain menyembah kepada Allah, wabil walidaini ihsan, dan pada kedua orang tua, kamu harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jadi selain manusia diperintahkan berbuat baik, beribadah kepada Allah, juga diperintahkan berbuat baik kepada orang tua sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada orang tua karena dengan orang lain tidak. Karena di dalam Al-Quran pada orang tua itu harus sebaik-baik. Kalau ada orang baik pada karenanya di dalam hadis pada orang tuanya harus diriwayat Bukhari Muslim. Ada orang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni shahadati? Hai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku temani dengan baik? Siapa yang paling berhak ditemani, dilayani dengan baik? Rasulullah menjawab, ummukahim. Lalu orang ini bertanya lagi, masa hanya satu orang? Summa, lalu yang kedua siapa Rasulullah? Rasulullah yang kedua kali menjawab, ummukah, ibu kamu. Lalu laki-laki tadi bertanya lagi, summa, yang ketiga siapa Rasulullah?
anak pertama, kedua ibu kamu, yang ketiga siapa? Rasulullah menjawab lagi, ummuka ibu kamu. Thumma man, lalu yang keempat siapa? Rasulullah menjawab, thumma abuka, kemudian ayahmu. Artinya bagaimana? Kata para ulama, kalau kebaikan itu 100%, maka yang besarnya 75% itu untuk seorang ibu, orang tua perempuan. Yang 25% untuk ayahnya. Yang di bawahnya itu untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan untuk orang tua. Orang tua itu didahulukan dari para perempuan. Nah, ini mengapa perlu kita tegaskan, perlu kita sampaikan pada masa sekarang. Sekarang ini tradisi di barat itu menular pada sebagian masyarakat. Apa tradisi di barat? Saya ini pernah tinggal di Eropa. Di Eropa itu, Amerika Eropa, kalau ada orang tua sudah tidak bisa bekerja, hidupnya tergantung pada anaknya. Kalau ada di rumah, maka bagaimana? Oleh anaknya dikirimkan, dimondokkan ke panti jompo. Dikirim ke panti jompo. Anaknya kerja entah kemana sama istrinya atau teman perempuan. Itu di barat seperti itu. Dan itu sudah, tradisi ini sudah masuk ke negara kita. Sebagian saudara kita ada yang ini, orang tuanya dititipkan ke panti jompo, dia pergi mencari kekayaan, dia pergi mencari kerja. Nah, orang tua ini harus didahulukan daripada orang lain. Dan ini perlu juga ditegaskan. Mengapa? Karena di zaman akhir seperti sekarang, termasuk tanda-tandanya kiamat, ada orang-orang wa'atul ma'hu wa Allah azza wa jalla, sama ibunya berani, sama ibunya durhaka, tapi sama istrinya tunduk, patuh, dan takut. Ada yang takut sama istrinya, berani sama ibunya. Ada, itu tandanya akhir zaman. Mestinya dibalik, sama ibunya yang takut, yang tunduk, sama istrinya yang berani. Jangan jadi suami-suami takut is, jadi suami yang sayang is, tapi tunduk dan takut pada i. Harus seperti itu. Kemudian ada lagi orang-orang waqar rabbasatiq wa jafa'a bab. Ada orang-orang yang mendekatkan kawannya, tapi pada ayahnya dia menjauhkan. Kalau ada kawannya nelfon, ada kawannya datang, dia perhatian betul. Tapi kalau ayahnya menghampiri dia, duduk di sampingnya, dia seperti kosong. Itu enggak boleh seperti itu. Mestinya orang tua yang didahulukan. Kalau pada kawan kita ini baik, pada orang tua harus lebih baik. Kalau pada istri kita ini baik, pada ibu harus lebih baik lagi. Harusnya seperti itu. Ini namanya berbakti pada orang. Kadang-kadang seorang laki-laki mau berbakti sama mamanya, takut sama bininya. Kalau misalnya dia ngasih uang sama ibunya, istrinya protes. Ada yang begitu. Banyak ini. Kamu ngasih uang terus sama mama. Nih, bininya masih banyak kebutuhan. Berapa anaknya? Nah, kalau istrinya protes begitu, mestinya suaminya harus meluruskan, mengingatkan. Dia harus menyampaikan, istriku, kamu harus mendukung saya berbakti sama ibu saya. Mengapa? Kalau saya berbakti sama ibu saya, anak saya akan berbakti sama kamu. Ingat gitu. Dan sebaliknya, kalau saya tidak berbakti sama ibu saya, anak saya tidak akan melayani, tidak akan berbakti.
pasti seperti itu. Jadi istrinya diingatkan. Dan sebaliknya, seorang istri kalau suaminya nakal, nakal itu artinya kurang perhatian pada ibunya, diingatkan, abang ini macam dah lama tidak mengunjungi ibu, perhatikan pak, itu ibu apa? Saya sedih kalau abang tidak perhatian sama ibu abang. Mengapa? Nanti anak abang gak perhatian sama saya. Dan saya senang kalau abang perhatian sama ibu abang, karena anak abang nanti perhatian sama saya. Ini ada kisah ya, diceritakan oleh para masyayikh, para guru di Arab. Ada sepasang suami istri, orang Arab Badui. Orang Badui itu biasanya tinggal di padang pasir, mengikuti arah musim, musim-musim pindah-pindah. Suami istri ini punya anak bayi laki-laki, dan suaminya membawa mamanya, bawa ibunya. Lama-lama, namanya orang perempuan, ibunya ini sering marah-marah. Ya mungkin bahasanya itu ceremen. Apa ceremen? Ya pokoknya ceremen lah, ngomel-ngomel. Mau tidur marah-marah, bangun tidur marah-marah, pagi-pagi marah, nanti mau makan siang marah, sore-sore marah. Akhirnya anaknya merasa bersalah. Dan seorang ibu atau seorang istri, kamu kalau punya istri marah-marah, itu dengarkan dia, enggak perlu ditanggung, dan jangan diharap. Mengapa? Orang perempuan itu beda dengan laki-laki. Kata ahli psikologi, orang perempuan itu sehari semalam harus mengeluarkan 20.000 kosakata. Kalau enggak keluar, stres dia. Perempuan. Kalau laki-laki sehari semalam cukup mengeluarkan 7.000 kosakata. Sepertiganya. Makanya laki-laki kalau enggak ada teman biasanya jadi kamar, ngobrol bentar. Selesai lah laki-laki. Karena cuma 7.000. Tapi kalau perempuan, ngobrolnya harus lama. Mengapa? Yang keluar harus keluar. Kalau nggak keluar, stres dia. Karena dibiarkan saja. Itu biar ya, apa-apa, ya dah, dengarkan. Pokoknya didengarkan. Itu perempuan. Nah, anak yang laki-laki ini, ibunya marah-marah tiap hari. Ya karena perlu mengeluarkan, akhirnya merasa bosan. Karena merasa bosan, dia bilang sama istrinya, "Dek, gimana kalau mama ini kita tinggalkan aja? Capek ngurusin mama." Kata istrinya, "Loh, ini mamanya kok ditinggalkan? Mama siapa ini? Gak kuat, mama ini marah-marah terus. Kalau ditinggalkan nanti mama makannya makan apa?" Kata suaminya, "Makanan kita tinggal di sini. Nanti kira-kira kalau habis kita datang antar makan." Lalu terus, apa mama mau ditinggalkan? Pasti ikut. Kita pergi, mama pasti ikut. Gampang. Tengah malam, mama lagi tertidur pulas, kita pergi diamnya. Jangan. Kalau begitu, sebagai istri saya ikuti perintah kamu. Saya itu suami. Hanya tengah malam, mamanya tidur pulas, istrinya dibangun. Ayo berangkat. Istrinya ini wanita yang solehah. Sebelum berangkat, anaknya yang masih bayi dia taruh di samping neneknya. Lalu dia pergi ikut suami. Setelah perjalanan jauh, sudah agak siang. Suaminya tanya, "Dek, ada apa kak?
Kakak dengar suara anak kita nanya. Anak yang mana, Pak? Yang laki-laki. Kata istrinya, anak abang saya tinggal sama neneknya. Loh, kok ditinggal sama neneknya? Nanti kalau besar seperti apa? Mamanya akan ditinggal. Daripada nanti setelah besar meninggalkan saya, maka sekarang kecil-kecil saya tinggal duluan. Biar gak usah ikut saya. Biar gak tahu saya, biar dah kumpul sama ini. Akhirnya apa? Suaminya tersentuh hatinya dan sadar. Ayo balikkan dulu. Pergi kembali kepada mamanya. Ternyata saudara, setelah sampai di dekat mamanya, mamanya ini menggendong cucunya erat-erat. Di depannya banyak tumpukan batu. Mengapa banyak tumpukan batu? Karena ada serigala-serigala menghampiri mau menerkam cucunya. Setiap serigala itu mendekat, dia ambil batu, dilempar pakai batu. Serigalanya dari sayapnya kepadanya. Akhirnya anaknya yang laki-laki ini melihat kasih sayang ibunya pada cucunya, menangis dan bertaubat kepada Allah. Ini berkat punya istri yang saleh. Karena penting, ini macam ada ya sebagian adik-adik yang belum kawin. Nanti kalau mau kawin, cari istri yang saleh. Mengapa? Istri yang salehah itu akan mendukung seorang suami berbakti kepada ini penting. Ini berbakti pada kedua orang. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an tadi Allah juga melanjutkan. Allah berfirman, "Imma yabluganna 'indaka al-kibara ahadukum fala takun lahu kufuwan wala taqrabu wa qul lahu ma qawlan kariman." Apabila salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya telah mencapai usia sangat tua, ibarat itu usia sangat tua biasanya sudah tidak mandiri secara ekonomi, kehidupannya tergantung pada anaknya, maka bagaimana? Fala takun lahu kufuwan. Jangan sekali-kali kamu katakan pada keduanya uf. Uf itu artinya apa? Uf itu artinya sikap atau kata-kata yang menunjukkan seorang anak bosan melayani ibunya. Itu gak boleh berkata uf. Contohnya bagaimana? Orang tuanya bicara, karena gak cocok, akhirnya dia mukanya. Gak boleh begitu. Itu namanya tuh. Gak boleh. Apalagi berdebat dengan orang tuanya. Orang tuanya didebat, mama ini gak punya argumentasi yang jelas. Gak boleh itu. Gak boleh. Imam Syafi'i ditanya, ayyukhasimur rajul walidayhi, apakah seseorang boleh berdebat dengan kedua orang tuanya? Kata beliau, lah, gak boleh. Wala ma'ana lain, bahkan berdebat dengan kedua sandalnya gak boleh, apalagi dengan orangnya. Dia pulang kerja, sampai di depan rumah, sandal orang tuanya ada di tengah. Marah sama sandalnya, gak boleh. Loh, ini tempat saya, ini kan sandal lama, mestinya sandal saya baru ada. Itu gak boleh sandalnya. Wala takharruma, dan gak boleh membentak mata kedua orang. Membentak gak boleh. Gak boleh. Ini maksudnya gak boleh membentak bagaimana? Orang tua itu kalau masih sehat, orang tua masih sehat, apalagi orang tua masih bisa punya uang, anak ini biasanya hormat. Karena orang tua tidak butuh pada pelayanan anaknya dan tidak ingin merepotkan. Orang tua gak berani. Tapi kalau orang tua ini sudah tua sekali, dia gak bisa cari uang,
dia punya uang kalau dikasih oleh adiknya, makan dari adiknya. Kadang-kadang ke kamar mandi dipegang oleh anaknya. Orang tua yang seperti ini, kondisi seperti ini, walaupun dibentak sama anaknya, kadang cuma senyum-senyum. Betul. Coba dibentak, cuma senyumin. Orang tua yang begitu, itu walaupun senyum kan boleh dibentak-bentak. Kan boleh. Kalau masih muda, masih sehat kan enggak mungkin. Ini sudah enggak boleh. Tapi bagaimana? Wa qul lahum qawlan karim. Dan katakan pada kedua orang tua kata-kata yang mulia. Apa kata-kata yang mulia? Kata-kata yang mulia itu kata ulama salaf. Seandainya kamu seorang muda, seorang hamba saya, punya salah sama Tuhan, Tuhannya ini pemarah, temperamen, takut dipukul, takut gak dikasih makan, kamu punya salah, kira-kira bicaranya bagaimana? Atau misalnya kamu jadi karyawan, kerja sama bos, lalu kamu punya salah, bosnya pemarah, takut dipecat dan takut tidak digaji. Kira-kira cara bicaranya bagaimana? Pada orang tua seperti itu kata para ulama. Itu pada orang tua. Walaupun kita di tengah komunitas menjadi pemimpin, tapi di depan orang tua ya anak-anak, bukan pemimpin di depan orang tua. Mungkin di depan jamaah dihormati, tangannya dicium. Di depan orang tua anak-anak lagi, enggak seperti itu. Benar, harus bisa memposisikan. Maqullahumma qawlan. Kemudian dalam ayat tadi juga dijelaskan wahfid lahumma janahal dhulli minar rahmah. Dan rendahkan pundak kehinaan. Mengapa minar rahmah? Karena menyayangi kedua orang tua. Orang tua ini kalau sudah tua minta perhatian. Seorang anak harus perhatian. Kalau anak di depannya, pundaknya turunkan ke bapak. Mungkin dia di kantornya jadi komandan, di kantornya jadi pimpinan. Siapa saja disuruh-suruh sama dia, main tunjuk. Di depan orang tua, pundak ini harus rendah. Mengapa? Karena sayang pada kedua orang tua. Dan itu biasanya tidak lama, saudara. Orang tua yang mencapai usia senja butuh pelayanan anak. Kata para ulama, seorang anak butuh pelayanan orang tua secara penuh sejak lahir sampai usia 15 tahun. Setelah itu sudah bisa mandiri, bisa kerja. Mestinya begitu. Cuma anak sekarang sampai umur 25 kan minta dilayani orang. Mestinya sampai usia 15. Tapi kita ini sampai 20. Kadang sampai 30. Masih dilayani. Mestinya 15. Nah, kata para ulama, orang tua itu biasanya perlu pelayanan anak paling lama 15 tahun terakhir dari kehidupan. Kalau orang tua itu sudah tidak mandiri secara ekonomi, aktivitas pada anak paling lama 15. Kadang enggak sampai 15. Enggak sampai. Saya kemarin waktu banyak orang meninggal, mertua itu koma. Tapi setelah itu sadar lagi. Sadar. Saya perhatikan mertua ini koma, mertua enggak bisa jalan, orang tua enggak bisa jalan. Kira-kira hampir 2 tahun. Saya ingat keterangan di kitab tafsir paling lama 15. Ini baru 2 tahun. Berarti kurang 13. Tidak tahunya dapat setengah bulan meninggal. Kok gak lama. Jadi 15 itu paling lama. Paling lama sebenarnya. Ini orang. Kemudian juga
kita kewajiban kita selain berbakti pada orang tua, kita diperintahkan mendoakan orang tua. Wabur Rabbir Hamdun Kama Rabbayani Sunsun. Dan katakan, Tuhan, curahkan kasih sayangmu kepada kedua orang tua sebagaimana mereka merawat, membesarkan ketika aku masih kecil. Jadi seorang anak ini juga diperintahkan mendoakan orang tua. Wajib anak mendoakan orang tua itu. Berapa kali kita wajib mendoakan orang tua? Sebagian ulama salaf mengatakan minimal sehari semalam 5 kali. Mengapa 5 kali? Karena perintah berbakti pada orang tua oleh Allah disampaikan bersama dengan perintah beribadah. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah 5 kali. Berarti mendoakan orang tua kewajibannya juga 5. Kalau enggak sampai 5 kali berarti dia tidak berbakti. Kalau 5 kali berarti dia menunaikan kewajiban. Kalau lebih dari 5 kali berarti ini namanya anak soleh. Sampai kapan? Sampai kita mati. Orang tua tetap di dunia. Makanya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ya, umat Islam ahlu sunnah wal jamaah, ini biasanya istiqomah, konsisten, berbakti pada kedua orang tua. Mengapa? Sholatnya berjamaah. Setelah sholat berjamaah bersama-sama mendoakan orang tua masing-masing. Karena imam biasanya Allah taufir lana rubbana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghara wali jami'al muslimin. Dia doakan terus. Kadang-kadang setelah meninggal tidak hanya selesai sholat, tapi bagaimana anaknya baca Al-Quran di kuburan. Lalu malam-malam di rumahnya diajarkan acara tadi. Itu kewajiban saudara, mendoakan orang tua itu kewajiban. Nah, orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah atau asalnya ahlu sunnah lalu keluar dari asalnya, misalnya Ibn Wahabi, Ibn Syihab, biasanya menjadi anak durhaka pada membangun. Mengapa durhaka? Orang tuanya akan didoakan setelah mati. Kadang orang tuanya dibilang syirik karena dia sudah beda akhirnya. Dan kalaupun mati, kuburannya gak pernah dikunjungi. Mengapa? Karena ajaran dia ajaran durhaka pada orang tua. Berkunjung ke kuburan orang tua katanya minyak. Ini mereka kan hanya hati-hati dengan aliran-aliran di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa? Aliran di luar ahlu sunnah wal jamaah biasanya durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka saudara. Ada kawan saya mengundang saya Jakarta. Ada orang mengundang saya. Acara kurang satu bulan saya ke Jakarta. Dia ketemu saya. Saya tanya sama dia, kok mengundang saya? Saya ini mantan Wahabi. Sekarang ibu masuk. Loh, kenapa ibu Wahabi? Ya karena orang tua memang dekat dengan Wahabi. Dan mertua juga Wahabi, istri juga Wahabi. Terus sekarang keluar ya. Mengapa keluar? Saya mendengar ceramahnya Mas Ustaz Al-Sunnah. Katanya kalau ingin tahu dasar-dasar Ahlu Sunnah, suruh dengarkan ceramah Pak Kiai di YouTube. Saya cari di YouTube. Saya dengar tak berjam-jam. Akhirnya saya yakin ternyata aswaja ini dasarnya kuat. Wahabi gak punya nenek. Saya kebun. Gimana kamu waktu Wahabi? Wahabi itu gak baik ya. Kenapa? Orang tua saya menjelang wafatnya dekat dengan kiai kamu. Sudah berubah menjadi aswaja. Dan ketika beliau ini wafat, dimakamkan di pemakaman kiai-nya. Nah, waktu mau dibacakan tamkin dan doa di kuburan kiai-kiai saya marahi, suruh pergi.
pergi, enggak usah, ini bid'ah. Ini namanya anak murha. Orang tuanya enggak mau didoakan, enggak boleh. Gimana orang sana? Karena hati-hati dengan aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal itu aliran murhaka pada kedua orang. Nah, dan berbakti kepada kedua orang tua ini saudara sangat penting. Orang yang berbakti pada kedua orang tua, insya Allah hidupnya di dunia dimudahkan oleh Allah, rizkinya dikuatkannya oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, ada riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Idza tarakal 'abdu ad-du'a 'ala walidayhi, inqata'a 'anhu rizquhu fid dunya." Apabila seorang hamba meninggalkan doa pada kedua orang tuanya, doanya di dunia diputus oleh Allah, hidupnya dibikin sulit. Berarti kalau anak itu rajin mendoakan orang tuanya, rizkinya oleh Allah dibikin dibikinlah aja. Nah, ini ada kisah saudara, ada kisah tentang berbakti pada kedua orang tua. Ada suatu istri orang soleh dan soleh dulu pada masa balik semua. Suami istri ini menikah tidak dikaruniai anaknya. Tapi gak putus asa, berdoa terus minta ampun Allah, ingin punya anak, doa terus. Akhirnya apa? Lama-lama setelah suami istri ini sama-sama tua, istrinya hamil, lalu lahir bayi lagi. Suaminya sudah tua, sama-sama tua. Setelah punya bayi laki-laki, sang suami ini merasa ini sebentar lagi dah mau mati, karena kawan-kawan yang seumuran awal dah mati semua, macam dah mau mati. Ini kalau mati nanti warisan untuk anak saya ini apa? Dia mikir warisan untuk anaknya. Akhirnya dia ingat, oh iya, saya punya anak satu. Ini warisan untuk anak saya. Tapi kalau saya mati, siapa yang merawat anak saya? Dititipkan sama orang, enggak ada. Istri saya tentu enggak bisa, karena sibuk merawat bayi. Oh gini aja, sapi ini mau saya bawa ke hutan, dititipkan kepada Allah, dibawa sapinya. Sampai di hutan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sapi ini saya titipkan kepada Engkau, tolong dijaga. Kalau nanti anak saya sudah dewasa dan memerlukan pembiayaan, tolong sapi ini dikembalikan pada anak saya. Jaga ya Allah. Akhirnya dilunas. Karena orang ini orang soleh, doanya digabungkan oleh Allah. Sapinya gak bisa diganggu oleh apa saja. Setiap ada binatang buas mendekat hari, binatang buas gak bisa diganggu. Kalau ada orang mau mengambil lari kencang, nggak bisa dikejar. Akhirnya sang ayah ini meninggal. Anaknya yang bayi dibesarkan oleh mamanya. Mamanya juga orang yang soleh. Sampai suatu ketika anak yang sudah mulai dewasa, mamanya sudah nggak bisa bekerja. Akhirnya pekerjaan diganti oleh anaknya. Anaknya ini karena orang tuanya orang soleh, anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Jadi kalau ingin punya anak yang soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Kalau ingin tahu agar anaknya soleh, melaksanakan kewajiban pada anaknya, jangan lupa anaknya diberikan pendidikan yang baik. Dekatkan dengan para abu, dekatkan dengan para tetamu, masukkan ke majelis taklim, masukkan ke daya atau ke daya, agar tumbuh menjadi anak yang soleh. Anaknya ini soleh, saudara. Lama-lama orang
ibunya ini bilang sama dia, anakku, ya ma, saya memperhatikan kamu lah dan hidupnya sisa. Gimana ma, kamu kalau siang hari kerja mencari kayu, anaknya ini kalau siang hari ke hutan cari kayu bakar. Siang-siang kamu dapat kayu bakar, pergi ke pasar lalu dijual. Hasilnya, hasil penjualan kayu bakar kamu bagi dua, yang separuh kamu sedekahkan kepada fakir miskin, separuhnya diserahkan pada saya. Itu pekerjaan kamu kalau siang hari. Kalau malam hari, waktu kamu dibagi menjadi tiga. Yang sepertiga pertama, kira-kira 4 jam ya, yang 12 jam dibagi 3, 4. Sepertiga pertama, kamu beribadah kepada Allah. Lalu sepertiga kedua, 4 jam berikutnya, kamu istirahat. Tidur. Lalu 4 jam berikutnya, kamu bangun melayani saya. Kamu duduk di samping saya. Kalau saya garuk-garuk kepala karena gatal, kamu cari mungkin ada kubur atau ada kelebihan, kamu bersihkan. Kalau mengeluh sakit punggung, kamu urut. Dan kamu hidupnya mahal. Iya mah. Sebenarnya ayahku dulu meninggalkan sapi yang coba besok pagi kamu datangi ke hutan. Kalau ada sapi besar berwarna kuning, kulitnya cerah seperti warnanya emas, kalau didekati biasanya lari kencang. Kamu berdoa kepada agar dikembalikan pada. Kalau itu sapi kamu warisan dari ayah, sapi itu akan lunak, akan lunak pada kamu, akan diam kamu hampiri. Maka kamu hampiri, pegang kepalanya, ajaknya. Yang pagi-pagi anaknya ini berangkat sampai di hutan, setelah mencari-cari kesana kemari ada sapi besar, kulitnya kuning cerah seperti emas, dihampiri larinya kencang, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang sapi warisan ayahku untuk kembalikan. Begitu dia berdoa, sapi itu langsung berhenti. Akhirnya dihampirinya dan dia. Begitu dihampirinya, dipegang kepalanya. Lalu diajak pulang sapi. Ayo pulang. Kamu oleh mama disuruh. Ternyata sapi ini bisa menjawab dengan bahasa. Bisa berbicara. Hai anak muda, daripada kamu capek-capek jalan kaki, naik aja ke punggung. Kamu naik aja. Ternyata kata anak muda ini, loh, saya gak berani naik kamu. Saya sama mama suruh pegang kepala kamu, gak disuruh menaikin. Maaf ya, saya gak ada. Ternyata kata sapi itu, anak muda, beruntung kamu tidak naik aku. Coba kamu naik, aku gak bisa dibawa pulang. Karena kamu gak naik, karena berbakti pada ibu kamu, ayo, saya ikut kamu. Akhirnya sapi ini ikut anak muda itu. Sore, sampai di rumah, serahkan. Malam-malam, ngobrol sama mamanya. Sapinya mau diamankan. Besok bawa ke pasarnya. Pasarnya bang, kamu jual. Siap bang. Dijual berapa? Kami jual seharga 3 dinar. Pagi-pagi di pasar. Sampai di pasar, begitu agak siang, seorang laki-laki berbaju putih, orangnya tampan datang ke sini. Anak muda, siap buat. Sapinya dijual? Iya. Berapa harganya? Ini harganya 3 dinar. Kata laki-laki itu, kalau begitu, sapi ini saya tawar seharga 6 dinar. Gimana? Boleh, saya beli 6 dinar. Kata anak muda itu, maaf kamu nih.
Loh kenapa? Kata ibu saya, ini harganya 3 titik. Saya gak berani melanggar perintah ibu saya. Kata orang itu, gak bisa. Ini harus 6 dinar. Kalau 3 dinar bukan harganya, terlalu murah. Ini satunya bagus. Tawar-menawar satu hari. Akhirnya aja. Ya dah, kalau tuan memang masih berminat sama sapi ini dengan harga 6 dinar, ini saya buang pulang. Saya bicarakan dengan mama. Kalau boleh besok ketemuan saya jual sapi. Buang pulang. Mamanya tanya, galak. Galak juga. Penjualnya enggak mau 3 dinar. Minta berapa? Minta 6 dinar. Terus gimana? Terserah mama. Kalau boleh besok kita jadian. Ya. Kalau boleh 6 dinar kita jual 6 dinar. Ya dah. Besok kamu jual 6 dinar ya. Siap. Besoknya berangkat. Sampai di pasar agak siang datang lagi. Yang ganteng datang. Gimana? Ya tuan. Kata mama ini suruh jual 6 dinar. Kata laki-laki itu, kalau begitu ini saya beli 12 dinar. Loh, gak boleh tuan. Kata mama 6 dinar, gak bisa, ini harus 12. Kalau 6 dinar terlalu murah. Bukan harganya, ini sapi bagus. Gak boleh kamu jual murah-murah begitu rugi. Loh gak bisa tuan, ini perintah dari mama 6 dinar. Saya gak berani. Anaknya anak suami selalu tunduk pada orang tua. Karena gak jadi tawar menawar, akhirnya perjanjian misalnya, ya dah. Kalau tuan masih berminat 12 dinar, ini saya bakulan. Saya bicarakan dengan mama. Besok kita ketemu lagi. Malamnya mamanya tanya, sapinya gak laku lagi. Kenapa? Orangnya gak mau 6 dinar. Minta berapa? Minta 12. Terus gimana? Ya terserah mama. Kalau mama boleh jual 12, besok kita janjian ketemu lagi. Saya jual 12. Ya dah, kalau begitu kamu jual 12. Tapi ingat ya, kalau dia menaikkan harga lagi, saya curiga. Sampaikan salam mama pada dia. Tanyakan, ada salam dari mama. Kamu ini orang apa malaikat? Kok namanya beda dengan orang lain? Karena di Banda Aceh gak ada seperti kamu. Gak ada. Kalau dia ngaku sebagai malaikat, tanyakan lagi. Kalau memang kamu malaikat, sapi ini kata mama mau diapakan? Ini udah 3 hari gak laku-laku. Karena kamu berubah pikiran terus. Besoknya di pasar. Agak siang, si ganteng itu datang lagi. Gimana? Iya tuan. Kata mama ini harganya 12 dinar. Kata si ganteng apa? Senyum-senyum dia bilang, kalau begitu gimana? Kita sepakati aja. Sapi ini 24 dinar. Naik 2 kali lipat. Akhirnya apa? Kata anak muda itu, tuan, ada salam dari mama. Iya gimana? Tuan ini orang apa malaikat? Karena di Banda Aceh gak ada seperti itu. Cara menawar begitu gak ada. Kalau orang gak ada. Kata orang itu, saya malaikat. Oleh Allah diutus menjaga sapi kamu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Orang yang berbakti pada orang tua dijaga oleh Allah untuk tidak jatuh. Karena kamu berbakti pada orang tua, saya menjaga harta milik kamu. Terus tuan, ada salam lagi dari mama. Sapi ini mau diapakan? Karena tuan malaikat. Kata malaikat itu, sapi kamu tahan. Jangan jual. Mengapa? Sekarang ini umatnya Nabi Musa lagi diberi sanksi oleh Allah, suruh nyembelih sapi sepertinya. Dan nanti kalau umatnya Nabi Musa jumpa seperti ini, pasti dibeli. Maka kalau mereka membeli, kamu jual seharga emas sebesar sapi ini. Akhirnya apa?
lama-lama umatnya Nabi Musa jumpa sapi itu dijual seharga emas sebesar sapi. Kalau emas sebesar sapi berapa gram? Hah? Bukan gram saudara, itu ton. Coba anak muda tadi terbiur dengan tawaran terakhir 24 dinar, itu berapa gram? 20 dinar itu 85 gram. Kalau 24 berarti 102. Emas sekarang di Aceh harganya 1 juta. Berarti kan cuma dapat uang 102 juta. Itu kalau terbiur harga terakhir. Kalau harga kedua 12 dinar, berapa? Kan cuma 51 juta. Kalau harga pertama 6 dinar, kan separuhnya lagi. Tapi karena orang ini berbakti kepada orang tua, akhirnya bagaimana? Orang ini oleh Allah dijaga. Dia tidak rugi. Tapi bahkan bagaimana hartanya berlimpah. Ini namanya orang yang berbakti pada ibu. Kira-kira kalau kita sama orang tua disuruh menjual kereta, mas, ini jual 7 juta ditawar 8 juta, kira-kira dikasih harga? Cepat. Langsung dikasih. Mengapa? Kita ini orang biasa-biasa, bukan potongan orang soleh banget. Beda, beda kelas. Orang soleh seperti tadi itu jarang. Ini orang soleh. Dan ini ya, pendidikan berbakti pada orang tua itu penting. Karena tradisi di barat, orang tua dititipkan ke bantinya. Nah, untuk mengapresiasi jasa seorang ibu, orang barat tanggal 22 Desember membuat acara hari ibu. Ada yang nelpon mamanya pada hari ibu. Orang Islam ikut-ikutan pada hari ibu. Buat postingan di story WA-nya, selamat hari ibu mama tercinta. Ikut barat. Ada yang mengunjungi mamanya pada hari ini. Mamanya diajak rekreasi. Ada yang bertanya, apakah hari ibu itu bid'ah? Gak boleh. Bukan gak boleh, tapi kurang. Karena hari ibu bagi umat Islam bukan tanggal 22 Desember, tapi tanggal berapa? Tanggal 22 sampai 21 Desember. Artinya bagaimana? Kita ini diperintahkan berbakti pada orang tua setiap saat, bukan setahun sekali. Itu bukan fitnah, itu kurang itu. Karenanya umat Islam jangan diajari hari ibu. Mengapa? Sebelum orang barat membuat hari ibu, kita ini sudah diperintahkan berbakti pada ibu dan ayah setiap saat. Jadi begini, khawatir salah tanya. Nah, kalau anak kita ini ingin berbakti, ya orang tuanya mengajarkan. Kalau ada waktu luang, waktu libur, hari Jumat, setahun sekali, sebulan, anaknya diajak ke makam kakeknya. Mengapa? Nanti anaknya berkunjung ke makam kakeknya. Kalau orang tuanya masih ada, setiap 2 minggu, 1 bulan kunjungi, kasih uang mamanya. Nanti anaknya mikir, pasti tanya-tanya, ayah, nanti kalau saya sudah besar, kasih uang ya sama ayah. Kenapa? Ayah kasih uang sama kakek. Pasti begitu. Ini ada pendidikan dari kamu. Saya kira itu ya, karena ini waktu sudah isya, sebenarnya tadi sudah isya, mohon maaf. Tadi datangnya terlambat dan ceramahnya juga terlambat. Nah, kalau gak diselesaikan, ada yang tertinggal ceramahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa para leluhur kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.